Halo adik-adik. Wah, gimana kabarnya nih? Rosu berharap adik-adik tetap dengan kondisi yang baik, sehat, dan penuh sukacita. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Di sini ada Rosu Satrio dan Rosu gak sendiri loh. Ada Kak Daniel yang akan bantu kita mengiringi musik untuk kita menyanyikan puji-pujian di sekolah minggu kali ini. Oke, adik-adik, sekarang boleh bangkit berdiri, kita akan mulai sekolah minggu kita. Ayo Kak Daniel, kita nyanyikan lagu yang pertama, Ku Masuki Gerbangnya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Yuk sekali lagi adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan selanjutnya kita akan nyanyi pujian lagi, tapi sebelumnya kita akan buka sekolah minggu ini di dalam doa. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang istirahat malam kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini, kiranya boleh Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus juga berpesan kita untuk kita selalu mengasihi. Mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi kakak, adik, dan juga teman-teman kita. Nah, sekarang Rosu mau ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian. Yuk, boleh kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Lihat jiwa
Firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk sudah disiapin Alkitabnya dan juga kita boleh menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ayo kita nyanyikan pujian, firman Tuhan ku dengar. Senang sekali ya, masih bisa bertemu dengan adik-adik semua, walaupun melalui ibadah online. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Losa ajak adik-adik semuanya ambil sikap berdoa, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu buat kami, sehingga hari ini Bapa, kami masih boleh mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi kami ya Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dengan duduk tenang. Dan kiranya kami dapat melakukan juga firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang tokoh yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, firman ini diambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan Keluaran 3 ayat 12. Dahulu, dia pernah hidup mewah dan tinggal di suatu istana. Tapi karena dia ketahuan membela orang Israel, ia terpaksa melarikan diri dari istana. Dia kemudian hidup di Midian dan menjadi seorang gembala mengembalakan domba-dombanya. Suatu hari, ada suatu peristiwa yang luar biasa yang dialaminya. Siapakah bapak ini? Adik-adik, mari kita dengarkan cerita firman Tuhan berikut ini. Apa itu? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada kilat dan api. Kok ada kebakaran? Musa! Musa! Loh,
aneh bin Ajeng. Semua tidak terbakar api. Musa, jangan dekat-dekat. Lepaskanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Saatnya aku membebaskan mereka dari kesusahan ini. Aku akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang aku mengutus engkau untuk memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Pergilah kepada Raja Firaun agar umatku dapat dibebaskan keluar dari Mesir. Ya Allah, siapakah saya ini? Saya adalah hanya seorang gembala kambing domba. Apakah saya mampu dan bisa memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak itu? Bahkan Raja Firaun itu juga raja yang sangat kuat. Aku akan menyertai engkau. Aku ingin engkau yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan beribadah kepadaku di gunung ini. Allah mengutus saya melaksanakan pekerjaan yang berat. Tetapi Allah berjanji akan menyertai, akan menolong dan memberikan kekuatan kepadaku untuk melakukan tugas itu. Oleh karena itu, sekarang saya tidak boleh takut lagi. Kadik, sudah ada yang bisa menebak siapa ya tokoh dalam cerita firman Tuhan tadi? Ayo, apakah adik-adik menyimak semuanya? Ya, betul sekali. Tadi adalah Bapak Musa. Bapak Musa diutus oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Musa tidak takut lagi untuk menerima tugas dari Tuhan karena dia yakin Tuhan akan menyertainya. Nah, Tuhan tidak hanya mengutus Musa, Tuhan juga mengutus adik-adik semua untuk melakukan pekerjaan pelayanannya. Lose, apa sih pekerjaan pelayanan itu? Pekerjaan pelayanan tidak hanya dilakukan di gereja ya adik-adik. Namun ketika adik-adik membantu mama, membantu papa, dan bertanggung jawab belajar dengan baik, itu juga merupakan tugas pelayanan atau pekerjaan pelayanan. Dan ingat ya adik-adik, ketika mama, papa membutuhkan bantuan, lakukan dengan happy dan tidak bersungut-sungut. Karena apa? Karena Tuhan pasti memampukan dan menyertai adik-adik semua. Ayo, apakah adik-adik mau diutus oleh Tuhan? Lo seyakin adik-adik mau taat dan melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kita melakukan perintah Tuhan, Lose? Ya, dengan kita menaati orang tua kita. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, adik-adik, sekarang
Waktunya kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Yesaya 6 ayat 8c. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Adik-adik, mengakhiri cerita ini, Lose ajak adik-adik untuk ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas cerita firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami dapat melakukan pekerjaan pelayanan-Mu dengan baik. Kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk taat kepada orang tua kami yang merupakan wakil Tuhan di dunia. Terima kasih Tuhan, ini kami, utuslah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa adik-adik kumpulkan atau taruh di kotak persembahan yang sudah adik-adik punya. Atau kalau belum punya, bisa dimasukkan ke dalam amplop, nanti bisa dititipkan ke mama papa supaya diteruskan ke gereja. Nah, untuk kita mengiringi persembahan kita pada kali ini, kita akan nyanyikan pujian persembahan kami. Dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya boleh persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan kerajaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kertas warna, spidol, pensil, penghapus, lem, dan gunting. Jadi kita akan membuat pola terlebih dahulu. Kita akan membuat pola kunci. Semua pola kita buat, kita akan menggunting pola yang sudah kita buat.
Abi tadi. Untuk ayat hafalan bisa kita tuliskan di atas pola hati atau di balik pintu, atau adik-adik bisa berkreasi dengan hal yang lain untuk menggabungkan dengan gambar kunci ini. Nah, adik-adik, ini adalah hasil aktivitas kita. Jangan lupa agar hasil kreasi adik-adik bisa dikirim ke nomor yang tertera di bawah ini. Selamat mencoba adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan, dan juga kita sudah melakukan aktivitas. Nah, untuk menutup ibadah sekolah minggu kali ini, kita akan menyanyikan pujian. Kiranya firman Tuhan dan pujian-pujian kita pada hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik, keluarga adik-adik, dan juga Rose serta semuanya. Yuk, sekarang boleh bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian. Dengar, dia panggil nama saya. Ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami di dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satrio, Kakak Daniel, pamit. Dadah. Jadilah seperti Daniel.
akan membuat banana coklat. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus firman Tuhan, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa tetap percaya Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Oke, hari ini Cila ingin membaca puisi tentang Daniel. Jadi, walaupun Daniel dikurung di kandang singa, Daniel tetap membela kebenaran. Di sini kita belajar bahwa
apapun keadaannya kita harus semangat, jangan pernah patah semangat dan tetap di sisi Tuhan Yesus. Jika kamu kesusahan berdoalah dan tetap tenang, jangan pernah kamu meninggalkan Tuhan karena Tuhan akan sedih. Tetap tersenyum apapun keadaannya. Love you. Bye bye. Roma 12 ayat 2a, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2a, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terima kasih. Roma 12 ayat 2a, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terima kasih. Roma 12 ayat 2a, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2a, berubahlah oleh pembaruan budimu. Terima kasih. Roma 12 ayat 2a, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2a, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terima kasih. Roma 12 ayat 2a, berubahlah oleh pembaharuan.